Halo Sobat Sport, inilah update terbaru pertandingan Liga 3 Jawa Timur pekan pertama musim 2021. Rabu 3 November, Persida Sidoarjo menang tipis 2-1 atas Gresik United. Kemudian Kamis 4 November, laga antara Naga Mas Asri versus Mojo Sarif Putra harus ditunda karena hujan. Kemudian Ngawi FC versus Bumi Wali FC juga harus ditunda pada hari ini. Kemudian Lamongan FC kalah tipis 0-1 dari Persatu Tuban. Kemudian Gen B Mojokerto versus Persegres Putra harus ditunda karena hujan dan akan dilanjutkan pada besok hari. Selanjutnya, Malang United menang telak 5 gol tanpa balas atas Maestro FC. Selanjutnya, Persepam Pamekasan unggul tipis saja 1-0 atas PS Kota Pahlawan. Selanjutnya, Persus Menep juga menang tipis 1-0 atas Krishna FC. Perseta Tulung Agung bermain sama kuat 2-2 dengan Arema Indonesia. Dan terakhir, laga antara Akademi Arema Ngunut berhasil dimenangkan oleh Akademi Arema Ngunut dengan skor 3-1 atas Mojokerto FC. Kemudian ini adalah klasemen sementara dari grup A sampai dengan grup J.